Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan, mari kita melanjutkan tema kita tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kita masuk sekarang ini pada pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita sekitar pernikahan. Yang pertama, bagi yang punya kitab, lihat di halaman 291. Menunda pernikahan dengan alasan pendidikan, dengan alasan usia masih muda, atau apapun alasan lainnya. Sementara sudah ditemukan calon suami yang soleh, atau ada lamaran dari lelaki yang soleh yang datang melamar. Kita sudah uraikan ini sebelumnya, adalah sebuah maksiat yang dicela oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya. Apabila telah datang lelaki soleh datang meminang melamar, akhlaknya sangat kita ridhoi, kehidupan agamanya sudah sangat kita yakini, datang melamar dan kita tolak. Alasannya karena pendidikan, karena usia masih muda. Padahal dalam sejarah Islam, wanita apabila dia sudah baligh, sudah aqilah, sudah datang haidnya, apabila ditemukan lelaki soleh yang akan menikahinya, mau atau melamarnya, maka nikahkanlah. Illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat seperti itu, ibu. Kita sudah tegaskan, apabila ibu menunda, Allah akan datangkan suami untuknya nanti di suatu hari di mana suami itu hanyalah menjadi fitnah baginya. Yang kedua, meremehkan urusan memilih calon suami. Pokoknya anak saya sudah dapat suami, orangnya ganteng, pendidikannya tinggi, dan pekerjaannya sudah lumayan. Penghasilannya mapan, jabatannya pun sudah oke. Padahal perintah pertama yang Allah pastikan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah kepada kita, pastikan ini ahli tauhid enggak laki-lakinya. Jangan-jangan dia laki-laki musyrik. Memang parasnya tampan, kedudukannya sudah bagus, penghasilannya mapan, dari keluarga yang mungkin terpandang, akan tetapi ini orang termasuk di antara ahli syirik. Ahli syirik itu bukan hanya berdukun semata, bukan hanya percaya dengan jimat semata, tetapi ada perkara-perkara syirik yang sebenarnya sudah wajib untuk dipastikan. Apakah dia, lelaki calon suami ini, atau calon menantu kita ini, termasuk di antara ahli syirik atau tidak? Coba ibu-ibu kembali buka kitab Fathul Majid, di mana di sana dihimpun semua perkara-perkara syirik secara total. Memanglah tidak kita pastikan laki-laki calon suami ini, 1, 2, 3, 4, enggak ada semuanya, sampai akhir. Gimana cara memastikannya? Namun dengan pergaulan yang panjang dari pihak orang-orang yang dekat dengannya, kita bisa menggali informasi ini. Maka adalah sebuah tugas dan kewajiban para wanita yang akan bersuami memastikan bahwa laki-laki yang akan menikahinya, laki-laki yang akan menikahi gadis, anak gadisnya, saudarinya, adalah laki-laki dari kalangan ahli tauhid, bukan laki-laki musyrik. Ini yang pertama dulu, pastikan dia bukan laki-laki ahli syirik. Tentu saja menikah dengan laki-laki ia mempunyai pemahaman salafus soleh sudah sebagai salah satu jaminan di zaman ini
bahwa dia bukan termasuk ahli syirik. Karena tidak mungkin orang yang mempunyai pemahaman salafus saleh dia termasuk ahli syirik, tidak mungkin. Yang kedua, yang harus dipastikan pada laki-laki itu adalah ketaatannya dalam beragama. Ketaatan ibadahnya, lihat apakah dia menjaga sholat lima waktunya, apakah dia memelihara auratnya, dalam artian tidak mudah berpacaran, bahkan tidak mau berpacaran. Apakah dia termasuk menjaga saumnya, puasanya? Apakah dia membayarkan zakatnya? Bagaimana kesantunannya pada orang tuanya? Bagaimana hubungannya dengan masyarakatnya? Lihat ibadahnya. Dan yang ketiga, lihat akhlaknya. Ini yang paling utama dulu. Pekerjaan itu sudah nomor sekian saja. Setelah itu tidak ada salahnya ditanyakan, apakah setelah kita menikah atau setelah kamu menikahi anak gadis saya, kamu akan tinggal di mana? Kalau dia berkata, saya akan tinggal di rumah yang saya miliki sendiri, atau saya kontrak, saya tidak akan bergantung kepada mertua saya tidak bergantung kepada keluarga saya, tapi saya akan mandiri. Saya akan bawa anak ibu, anak bapak, atau kamu ke rumah yang saya akan upayakan sendiri. Artinya, laki-laki ini adalah laki-laki tipe yang bertanggung jawab. Urutan-urutan berikutnya, jadikanlah pertanyaan pekerjaan nanti, kamu nanti apa? Apapun saya akan kerjakan, asal dia pekerjaan yang halal, yang thayyib. Dan saya akan sangat berhati-hati untuk memberi makan istri saya, anak-anak saya dengan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi hal seperti ini, Bu, berhati-hatilah. Tapi zaman yang sekarang ini, kata Rasulullah, akan datang nanti satu zaman di mana umatku tidak peduli untuk masalah rezeki mereka. Aminal halali am minal haram. Apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram? Pokoknya tambah duit, pokoknya tambah pemasukan. Sumbernya dari mana? Bukan urusan. Ini adalah tipe akhir zaman. Dan kita wajib menyelisihi tipe tersebut. Karena bukanlah hal yang disenangi, bukanlah hal yang disukai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Ibarat Allah, ibu-ibu yang kami muliakan, tolong jangan remehkan. Karena Allah berfirman, La tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrik walau a'jabak. Ya, sekalipun laki-laki musyrik ini menakjubkan kamu, performannya, penghasilannya, keluarganya, kehidupannya, status sosialnya, tapi dia musyrik, jangan. Kenapa? Karena Allah berfirman, ulaika yad'una ila an-nar. Mereka-mereka ini akan membawa istrinya, akan membawa anak-anaknya dan keluarganya ila an-nar, ke dalam api neraka. Pastilah keluarganya akan digiring seperti apa adanya dirinya. Maka jangan sembarangan di akhir zaman ini. Pastikanlah sekali lagi, calon suami dari diri kita, dari keluarga kita adalah para lelaki yang bertauhid. Kemudian juga tentang akhlak, ini penting sekali. Karena ketika disabdakan Rasulullah, tardauna dinahu wa khuluqahu, kamu ridha dengan agamanya, kamu ridha dengan akhlaknya, jangan pernah menolak. Malang orang yang menolak, menyesal dia karena telah menolak. Apalagi yang datang melamar adalah wali di antara wali-wali Allah, keluarga di antara keluarga-keluarga Allah, datang melamar, datang meminang, kita menolak, menyesal. Akan terjadi fitnah dalam kehidupan masa depannya. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, apa ada pertanyaan dari yang pertama dan kedua tadi? Silakan jika ada ingin bertanya. Ustaz. Ya. Kalau sekiranya orang tuanya yang tidak memperbolehkan anak dibawa, bagaimana dia? Hak orang tua tidak ada dalam melarang anaknya untuk dibawa pergi. Ya, hak orang tua tidak ada. Kalau ada orang tua yang melarang, maka orang tua ini bermaksiat. Bukankah Allah sendiri, Rasulullah sendiri berfirman, Wa askinuhunna min haythu sakantum. Hendaklah kamu
membawa istri kamu tinggal di mana kamu tinggal. Jangan dibalik. Hendaklah kamu tinggal bersama istri kamu di mana istri kamu tinggal. Itu kan kebalik itu. Sementara dalam perintah Nabi apa? Wa askinuhunna min haitsu sakantum. Hendaklah kamu tinggalkan. Hendaklah kamu jadikan bertempat tinggal istri-istri kamu itu di mana kamu bertempat tinggal. Awak tinggal di Gadui, bawa bini ke Gadui. Bukan Gadui Gilo di Padang. Kita tinggal di Medan, bawa istri ke Medan. Kita tinggal di Aceh, bawa istri ke Aceh. Di mana sang suami tinggal, disitulah istrinya harus tinggal. Tayyib. Ibarat Allah yang kami muliakan, naam. Naam, kalau hanya pulang sesekali ke rumah orang tua, tafadhol. Di antara adab adalah silaturahmi pada orang tua. Tetapi bukan berarti tinggal di sana. Nanti akan terjadi sekian kepemimpinan. Sang ayah memimpin di sana sebagai mertua. Dan sebagai suami juga kita memimpin untuk istri kita. Mana kadidangah akan terjadi banyak perbenturan antara kehidupan dari kehidupan orang tuanya dan kehidupan sang menantu. Tidak ideal. Tidak boleh. Iya. Kalau seandainya istri dibawa ke rumah orang tua suami, gak ada masalah. Karena memang min haitsu sakantum. Tapi bukan suami yang dibawa ke rumah istri. Ya. Kalau istri dibawa ke rumah suami, mafi muskilah. Tetapi yang paling ideal adalah suami berusaha untuk tidak numpang di rumah keluarganya. Ya. Dia. Ya, kalau alasannya syar'i boleh kita nolak. Uang usahanya adalah dia berlayar, ya. Pulangnya sekali 6 bulan. Ngapain dalam syariat kan paling lama boleh ninggalkan istri cuma 4 bulan, kan? Ternyata lewat daripada itu. Iya, malah sampai setahun. Ya kalau ditolak itu syar'i, tolakannya syar'i, bukan hal yang lain. Artinya saya akan terima kamu kalau kamu kerjanya bukan kayak gini. Gitu. Ya, boleh. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Kita lanjut pada yang ketiga.